Aduh, seru banget ya. Assalamualaikum semuanya. Arsel lagi nginep di Chevrolet Resort and Camp dan kita mau check-in dulu ya di sini. Kita mau mencoba menginap di sini dan kita dapet di tipe Rose. Sebelum kita masuk ke Villa Rose, kita mau review harga tiket masuk ke Chevrolet Resort and Camp. Berikut adalah harga tiket masuknya. Jadi sudah dikenakan Rp25.000 per orang mulai dari usia 2 tahun. Untuk kendaraan, biaya yang terpisah ya. Untuk mobil pribadi Rp20.000, motor Rp10.000 dan bis Rp40.000. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk kalian kunjungi karena fasilitasnya lengkap, tersedia resort, spot foto Instagramable dan juga wahana permainan anak. Gak usah khawatir, di sini juga kalian bisa menikmati sewa mobil dan juga motor, harganya cuma Rp10.000. Wisata di sini sangat lengkap, di antaranya ada rumah hobbit, ada juga waterboom yang sangat besar dan juga luas, wahananya juga lengkap dan dilengkapi dengan kamar mandi yang estetik dan juga bersih. Kemudian ada Chinatown, jadi kalian bisa menikmati seperti di negeri Cina dan kolamnya ini berisi ikan-ikan yang sangat banyak dan kalian bisa memberi makan ikan di sini. Banyak sekali ikannya. Ayo kita kasih makan. Kata Arsel, ayo kita kasih makan dan harga makanannya cuma 5.000 dan kalian sudah mendapatkan satu botol makanan ikan. Gak hanya di lokasi Chinatown, jadi ini adalah area belakang dekat Campioni. Kalian bisa memberikan makan ikan-ikan dan tempatnya bagus banget, anak-anak pasti suka diajak ke sini. Supaya tetap aman, anak-anak tetap dalam pengawasan orang dewasa dan orang tua ya. Ada Pujasera, di sini menjual makanan, minuman dan juga aksesoris. Ada juga tempat pemancingan dan juga sky bridge. Selanjutnya ada Kids Spot, arena ini untuk bermain anak-anak. Ada playground, ada ayunan dan ini ada lantai duanya, sangat luas banget. Untuk lantai bawahnya adalah playground untuk anak-anak karena kemarin hujan jadi aku nggak bisa take video. Dan sebelahnya ada lapangan hijau yang sangat luas. Dan juga tersedia ATV dan UTV yang sudah ada arenanya. Di sini ada bentuk kubah besar disebut aviary. Di dalamnya terdapat beraneka jenis burung yang bisa kamu lihat. Walaupun kamu gak masuk di aviary, kamu bisa berfoto gratis dengan burung yang ada di sini. Kalau kamu mendadak lapar, kalian gak usah khawatir dan gak perlu keluar dari Chevrolet karena di sini juga terdapat restoran. Ada restoran rumah lebah dan harganya juga affordable. Kayaknya wajib banget deh berenang di sini karena airnya seger banget dan wahananya luas dan juga lengkap. Dan harga tiket masuknya Rp50.000 di weekend untuk per orang. Anak-anak 3 tahun sudah dikenakan biaya. Selesai berenang, ayo kita review kamar transit yang kita nginep di Chevrolet. Dan aku dapat harga kamar ini hanya Rp240.000 di Traveloka. Kenapa bisa murah dan disebut kamar transit? Karena kamar ini hanya bisa digunakan 6 jam. Kamar ini biasanya cocok untuk buat traveler yang hanya untuk beristirahat dalam jangka waktu yang tidak lama. Dan untuk kasurnya kita dapat yang double bed dan kamar ini sudah ada AC-nya ya. Untuk fasilitas kamar lainnya terdapat teko listrik, cangkir, tisu dan water heater yang ada di kamar mandi berfungsi dengan baik. Dan terdapat juga gantungan baju yang bisa kalian gunakan serta ada juga televisi. Kelebihan dari kamar transit ini adalah kamar yang dengan fasilitas sama tapi kita dapat harga separohnya. Untuk penambahan waktu 1 jamnya dikenakan Rp50.000. Dan untuk kekurangan dari kamar transit adalah berbatas waktu. Tidak ada fasilitas tambahan seperti kopi, teh, air dan juga peralatan mandi. Memang perbandingannya agak lumayan. Kalau kalian ambil yang transit di OTA harganya Rp240.000, tapi kalau kalian mau ambil yang full harganya Rp750.000. Alasan kenapa aku pilih kamar transit di Chevrolet karena pada saat hari itu aku memang ada acara di luar Chevrolet. Dan sudah aku perhitungkan kalau sampai di Chevrolet itu udah malam. Akhirnya aku putuskan untuk ambil yang kamar transit. Sampai di sana nggak langsung check-in dulu karena mau menikmati suasana malam yang ada di Chevrolet. Dan aku menambah waktu durasi menginap supaya istirahatnya lebih cukup dan paginya aku bisa jalan-jalan di sini lagi. Menurut aku itu worth it banget ya karena sesuai kebutuhan kita hanya istirahat aja. Dan ini adalah beberapa penginapan yang ada di Chevrolet. Ada cherry blossom, di sini bentuknya seperti lumbung dan estetik tempatnya.
Selanjutnya ini adalah penginapan Campioni. Jadi nuansanya seperti camping ya. Tempatnya sejuk, jadi nuansanya memang benar-benar kayak camping di hutan. Kalau yang ini adalah Villa Hazel, bangunan dari konsep tematik berbahan dasar kayu. Sangat cocok untuk menginap dengan suasana yang unik. Belakang Villa Hazel terdapat taman-taman kecil. Ini taman-taman karakter kartun, ternyata adalah toilet umum. Dan masih banyak lagi spot-spot foto Instagramable yang ada di Seville. Buat kamu yang mau cari oleh-oleh, gak perlu keluar dari Seville. Di sini benar-benar sangat lengkap. Terdapat sayuran, buah-buahan, dan aneka makanan-makanan khas dari Bogor. Dan untuk next video, aku mau buat konsep malam di Seville. Jadi jangan lupa subscribe ya, dan tonton terus channel Arsel Mom. Wassalamualaikum.